Susulan kepada notis saman fitnah RM50 juta ringgit yang dituntut seorang peguam Kamal Hisham Jaafar, Dato' Ayub Khan Maidin Piche memberitahu pihaknya menyerahkan kepada mahkamah untuk membuat keputusan. Kes notis saman itu sudah diterima pihaknya pada 2 Mei lalu di IPK Johor dan masih menunggu tarikh perbicaraan. Kes telah pun dituduh di mahkamah. Itu bukan sama itu notice of demand. So itu haknya. So kita tunggulah perbicaraan ya. Kes pun dibuat, dia telah dituduh di mahkamah. Saya rasa sepatutnya tak timbul isu pun. Bila ditangkap dan dituduh di mahkamah. So nanti dekat mahkamah ni, dia dah diri lah. Boleh. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika diminta mengulas mengenai perkara tersebut. Notis tersebut berkaitan sidang akhbar Dato' Ayub 22 April lalu mengenai seorang peguam memperdaya sebuah syarikat iklan dengan menyamar sebagai peguam Istana Johor.